belajar. Saya dapat belajar. Saya dapat belajar tentang cara untuk berkomunikasi dengan staff. Dan buat briefing pagi. Ada dua perkara yang akan saya mulakan esok. Okey, ada dua perkara yang saya akan mulakan esok. Pertama, briefing pagi dan cara saya berkomunikasi dengan staff. Berkomunikasi macam mana? Contohnya dengan uji ke dua teguran secara baik. Okey, okay, bagus. Cara lisan ataupun tertulis. Tertulis. Syarat tangan. Okey, bagus. Terima kasih.